Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Yuda Story Channel. Kali ini, Yuda Story akan menayangkan room tour di Amnaya Hotel and Resort Kuta Bali yang berlokasi di Jalan Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu nomor 99, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Di hotel dan resort ini dilengkapi fasilitas seperti restoran, tempat gym, perpustakaan, serta kolam renang. Oh iya, di sini kami sekeluarga memesan dua kamar dengan tipe yang berbeda. Untuk kamar pertama adalah Amnaya Suite. Di kamar ini terdapat ruang keluarga lengkap dengan fasilitasnya. Kemudian, kita beranjak ke kamar tidur. Untuk fasilitasnya, terdapat LED TV, AC, serta lemari penyimpanan. Kita menuju ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya, di sini sangat luas, dilengkapi dengan bathtub di bagian tengah ruangan, wastafel, serta toilet dan rain shower. Lalu, sekarang kita menuju ke balkon. Di sisi kanan dan kiri dilengkapi dengan day bed, sedangkan bagian tengah balkonnya dilengkapi dengan coffee table. Nah, sekarang saatnya kita room tour kamar kedua. Tipe kamar kedua ini yaitu tipe deluxe room. Untuk kamar tipe ini, area kamar mandi hanya disekat menggunakan tirai. Untuk kamar mandinya dilengkapi dengan bathtub, wastafel, toilet, dan rain shower. Kamar tipe deluxe ini dilengkapi dengan fasilitas LED TV, AC, meja kerja minimalis, serta lemari penyimpanan. Oh iya, setiap kamar di sini dilengkapi dengan minibar dan juga brankas. Thank you.
kita menuju ke balkonnya. Untuk balkonnya, di sini dilengkapi dengan die bed serta coffee table. Untuk harga tiket hotelnya, kalian dapat melihat langsung di websitenya atau di situs-situs perjalanan. Sekarang, saatnya kita untuk istirahat. Oke teman-teman, sekarang sudah pagi, saatnya kita melihat pemandangan yang tersaji dari hotel. Nah, di sini terlihat patung GWK dari kejauhan. Berikutnya, kita berada di area kolam renang. Untuk kolam renang di sini terdapat dua macam, untuk anak-anak dan untuk dewasa. Nah, itu dia room tour kami di Amnaya Hotel and Resort Kuta Bali. Semoga dengan tayangan video ini dapat menghibur serta memberikan informasi kepada kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.